sospita, velo che cana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusnah Ahmad, Nur Alice yang sentiasa sof hadapan, Kifli Zul, Zainun Abdul Rahman, Mazni Ahmad, Umi Ayu, Zaitun Haji Husin, Rodiah Sharif, Syasha Abenua, Zainah Buyung. Masya Allah, golap sikit eh. Tolong bersabar seandainya anda mendengar arahan daripada Waze. Turn right, turn rose. Alhamdulillah. So, saya berdoa dan berharap line sangat cantik. Walaupun saya dalam perjalanan, sekarang tengah masuk dalam kawasan kampung ni. Laluan mana ni Ustaz? Padang Serai. Padang Serai, Padang Serai, Padang Serai, Padang Halia tak ada. Tasik Gelugok, Tasik Gelugok. Okey. Ni ada dia punya tulisan. Hampa duk tengoklah noh. Duk tengoklah ke mana tu. Okey, okey, okey. Satgi, kita sempat ke tidak lalu kawasan padi yang menghijau? Ya Allah, sabar je lah Ustaz. Singgah ke Roti Canai dulu dah. Sebut Roti Canai tu kan terliok. Kalau tak puasa tak terliok langsung. Allahu Akbar. Okey ke lain? Subhanallah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita ikut waktu Ramadan. Saya minta maaf sebab tak dapat live pagi tadi. Sebenarnya macam duk taradud lah, orang Arab kata kan, duk al-waswasun al-bulut ke al-tidakun ke. Sebab macam tak pasti lagi kan jadual ayah bangun pukul berapa Ramadan ni. Macam tu nak siapkan untuk sahur dan sebagainya kan. Kalau kita kat rumah kita dah tahu. So takut macam kita baru nak start live tiba-tiba ni buat ayat zat-zai kan. Jadi kita nak sebut senang-senang. Tak boleh lah. Lepas tu Ustaz kata awak kan dah biasa live dalam kereta, besok masuk on the way ke Sungai Petani, okey je. So alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Kan Wani Yahya, itulah harap-harap kita sempat ni. Sekarang ni masih lalu dekat ladang kelapa sawit. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Ramadan, Ustazah tetap juga nak ambil masa setengah jam sahaja. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk tajuk 227. Kita hanya berbicara tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah yang penuh dengan keajaiban. Video gelap sikit sebab mendung sayang. Cuaca kat sini, ayah kata daripada Ramadan pertama tu memang hujan lebat sangat. Semalam kami ada tu tak adalah macam hujan juga malam kan. Malam hujan, yang ni pagi ni pun mendung. Jadi golap dah sikit. Kita nak kata cuaca golap ya, kita tak nak kata muka kita gelap. Sekian ni maklumkan. Okey, jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Latahzan? Terima kasih memberi kemaafan. Apa kemaafan? Kemaafan dendam yang terindah tiba. Kemaafan sebab Ustazah yang janji untuk live 4:30 tiba-tiba tak buat sebabnya berubah tempat. Okey, jadi insya-Allah sahabat-sahabat, kita teruskan dalam sampai 9:30 sahaja. Boleh ya? Baik, ni kita masuk kawasan kampung ni. Kampung sebenarnya. Tapi belum kawasan padi. Kalau ada kawasan padi, nanti Ustazah share ya. Orang-orang yang tak ada kawasan padi, dia memang macam teruja sikit bila jumpa padi. Ha, kan? Okey, kita nak masuk di mana? Ayat Quran kan semalam kita tinggalkan. Suratul Waqi'ah ayat 75.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan waktu jatuhnya bintang-bintang. Allah menceritakan tentang makhluk-makhluk yang diciptakannya. Dalam suratul Waqi'ah ada penceritaan tentang An-Najm. Itulah An-Nujum, banyak bintang-bintang yang semalam kita sentuh tentang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang. Subhanallah sahabat-sahabat, kita kalau kecil-kecil dulu ada kartun. Saya tak tahulah umur-umur yang bayi saya ni. Ada kartun-kartun yang apa? Yang dia pegang komet. Masya-Allah, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Kita kan masa kecil-kecil kita macam, "Eh, apa tu yang berkilat-kilat dekat langit tu?" Semua kita tak tahu kan, bila kita dah belajar, rupa-rupanya semua tu ada sebab Allah ciptakan. Jadi penciptaan bintang ni sangat penting, khususnya masa dulu-dulu belum ada jam, belum ada kompas tanda arah, macam orang musafir, macam nelayan hatta sangat-sangat bergantung kepada bintang-bintang, bintang-bintang di langit. Okey. Kita tinggalkan cerita tentang bintang. Sebab tajuk 227, Tuhan kami yang telah memberikan bentuk kepada segala sesuatu lalu memberikannya petunjuk. Hari ini yang best, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak cerita pasal ikan paus pula. Sebesar-besar ikan paus. Hari tu kita dah jumpa satu kan cerita tentang ikan paus. Ini cerita ikan paus yang lain pula lagi. Bukan kisah yang hari tu, tapi menyebabkan kita berfikir, yang tak pernah tengok depan matanya sendiri, serius ada benda macam ni. Dr. Aida Al-Qarni, seorang ilmuwan yang sangat teliti dalam kajiannya, dan kita beruntung membacanya dalam kitab Latahzan. Allahu Akbar. Bukan dia merujuk kitab-kitab agama sahaja tau. Para saintis yang berkongsi tentang kehebatan ciptaan-ciptaan Allah ni, subhanallah, semuanya diceritakan kepada kita. Okey, kita di persimpangan Pinang Tunggal ke kiri, Padang Serai ke kanan. Gitulah laporan daripada Kedah. Okey. Baik. Disebutkan dalam harian Al-Akhbar Al-Jadidah edisi 396 tanggal 27 September 1955 Masihi. Adakah ibu-ibu ayah-ayah saya yang lahir pada 1955? Halaman 2. Okey, jadi masa tu ada surat khabar yang popular. Okey, bahawa diceritakan tentang pagi ini Ona. Apakah Ona? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. O-U-N-A. Kita duk ingatkan nama manusia ke apa, rupanya tidak. Ona telah memasuki Paris pula dah. Telah memasuki Paris. Paris. Okey, laksana seorang penakluk dengan mendapat pengawalan sebanyak puluhan polis. Ikan paus ni nak masuk dekat Paris kan, mendapat pengawalan sebanyak puluhan polis, baik yang berkenderaan ataupun yang berjalan kaki. Padahal Una hanyalah seekor ikan paus Norwegia, betul ke saya sebut, yang sangat besar dan sudah diawetkan dengan berat dia 80,000 kilogram. Tuh dia mak eh. Subhanallah. Ya ke Farah? Dekat dengan rumah mak Farah. Ayuh, Farah rindu kat mak lah pula. Ayuh, subhanallah. Okay. Masya Allah sahabat ni, bila kita tengok ciptaan Allah ni, seekor ikan paus beratnya 80,000 kilogram. Tuh dia, 80,000 kilogram. Kalau saiz macam saya ni, berapa ribu kali saiz macam saya baru dapat seekor ikan paus. Allah. So kalau kita bandingkan diri kita dengan ikan paus tu, Ustazah Zai masih terlalu kurus dan kecil. Jadi tak payah stres-stres hidup ni. Kalau orang kata besarnya hang ni, cubalah kurus sikit. Allah, kecil je, kecil lagi tau ni. Contoh kan, dia cakap lah ikan paus Ona tu lagi besar, 80,000 kilogram. Tapi kan Ustazah Zai duk mengajak jangan silap buat perbandingan. Ustazah Zai mana boleh dibandingkan dengan ikan paus. Gitulah. Ni apa pula ni? Su Syahafiz. Masya Allah. Apa ni? Ibu yang masih sihat. Amin, amin. Saya tak boleh nak baca sangat ni kalau dalam keadaan yang melompat-lompat gini. Okay. Una diangkut dengan menggunakan 10 alat penarik
yang diikatkan pada trak pengangkut yang sangat besar. Tu dia. Una akan dipamerkan selama sebulan dan para pengunjungnya dibenarkan memasuki perutnya. Ini syok dengar. Memasuki perutnya yang disinari dengan lampu dan rongga perutnya mampu menampung 10 orang sekaligus. Masya Allah, tabarakallah. Ini kan kita baca bab ni dalam kitab Al-Tahzan, kita rasa macam ala nothing. Tak ada apa lah, tak syok lah tajuk ni. Buat apa duk dengar? Sebenarnya sahabat-sahabat, ilmu kita ni teramat cetek. Kita rasalah kita duk mengaji ilmu menadah kitab apa kan? Kitab apa-apa sajalah, bab bidang yang kita suka. Lepas tu kita tak nak tahu orang duk tanam pokok pun kita, aku tak minat lah. Orang duk suka bela kucing, kita tak minat lah. Memang kadang-kadang kita tak minat. Allah ni tahu otak kita ni limited eh, bukan unlimited. Okay, jadi bila terhad, tu dia, tak payah tak muka ustazah. Tu dia, kita tengok sawah padi. Ni kat mana ni ustaz? Pinang Tunggai. Apa? Pinang Tunggai. Pinang Tunggai. Dia bukan sebut Pinang Tunggal, Pinang Tunggai. Okey, hangpa kalau tengok muka ustazah hangpa pening sebab bergegar-gegar. Jadi kita tengok pemandangan lah. Waalaikumsalam Rohani Daud, Rohina Latif, I miss you. Kita jumpa di Sandakan itu hari bah. I miss you. Oh, saya kurang suka datang Kedah bila time macam ni. Time macam ni maksudnya apa? Bapak ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Time macam ni maksudnya apa? Tak reti. Apa musim nak membajak eh? Mana pandai eh? Apa Kampung Padang Beka? Beka ke Beka? Sekejap eh. Ni musim apa macam ni? Dia kalau yang cantik tu, kalau yang padi tengah nak dituai tu. Ya ke? Sorry lah ya. Saya tak tahu macam mana. Sebab tu kita tak boleh tunjuk aksen eh, sahabat-sahabat tak boleh tunjuk aksen yang kita tahu semua benda. Ni bab-bab tanam padi musim apa pun Zai tak tahu. Okay, jadi tengok balik lah. Sebab padi tengah ni, bendang tengah lecak dengan ayak. Dia pun baru nak tanam kot eh, kalau macam tu. Orang Kedah duk gelak sian, Zai ni tak reti. Jadi kan sahabat-sahabat, bila baca tentang paus macam ni, saya jadi macam Masya Allah. Diawetkan, dalamnya boleh siap buat cahaya-cahaya lampu dan 10 orang boleh berada di dalam perut ikan paus tersebut. Kita bukan nak cerita tentang ikan paus yang diawetkan, tapi kita melihat maha besarnya Allah. Maha besarnya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang demikian, yang selama ini kita tak tahu sahabat-sahabat. Kita duk ingat kita je lah yang paling besar. Idak, mu jangan perasan. Ada lagi banyak makhluk-makhluk Allah. Itu yang kita hidup pada zaman ini. Tapi yang dulu-dulu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah yang kita tak pernah jumpa. Nur Mazidah Syuhaili kata, tengah meracun kotlah ni ustazah. Musim nak menabur ustazah. Sian ustazah kan. Tapi betul Kak Amidah, saat kita syok lalu kat kampung. Kan suka apa? Belum tanam padi tu, kalau padi menguning cantik. Kan Cik Rodiah? Jadi disebabkan sawah padi tengah tak berapa nak comel, kita tengok je lah pemandangan atas tu. Jalan tu nak ke mana ustaz? Bukan jalan nak pergi Baling. Dulu kita pernah pergi situ. Faraliana Ahmad Elle, Faraliana gelak kat orang. Macam lah dia menanam padi eh. Bukan kerja dekat tembok ke? Bukan kerja dekat sawah padi. Okey, kita ambil lagi. Namun para pengelola pameran Ona, ingat apa Ona itu? Ikan paus yang diawetkan. Dan pihak polis masih belum sepakat mengenai tempat yang akan digunakan untuk meletakkan Ona. Dah dibawa ke Paris, dah tak tahu pula nak letak dekat mana sebab terlalu besar. Kan? Mereka khuatir sekiranya Ona diletakkan di atas stesen kereta api bawah tanah, jalan yang digunakan untuk meletakkannya akan runtuh. Masya Allah sahabat-sahabat, maknanya besar sungguh. Sekalipun tengok ini keadaan sawah padi sekarang. Tak syok lah kan. Tak syok lah untuk share. Hari tu saya datang tu tengah menghijau. Ikutlah resmi padi, makin berisi semakin tunduk katanya.
Tapi sekarang kurang cantik padinya, sawah padinya, ha. Okay, biasalah. Semua benda pun ada musim, ha, kan? Okay, kita pandang lagi ke hadapan. Baik, sekalipun ikan paus ini belum mencapai usia 18 bulan. Ha, usianya belum 18 bulan. Namun, panjangnya telah mencapai 20 meter. Tu dia, 20 meter dari mana ke mana tu? 20 meter, Masya Allah sahabat-sahabat. Dia ditangkap pada bulan September setahun sebelumnya di perairan Norwegia. Korang jangan gelak kalau salah-salah, entah negara mana ni. Pada awalnya telah dibuat satu kereta penarik khas untuk membawanya keliling Eropah. Namun kereta itu tidak kuat menanggung bebanan seberat ikan itu. Oleh sebab itu, dibuatkanlah satu kenderaan penarik khas, yakni trela, yang panjangnya mencapai 30 meter. Allahu Akbar. Okey, perasan tak semalam masa kuliah, Ustazah kata macam, terdua kali pula ayat ni. Sebenarnya, memang dalam kitab, dalam bab ini, Dr. Ayat Al-Qarni mengulang-ulang surah Taha ayat 50. Yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim allazi a'ta kullasyai'in khalqahu tsumma hada. Dialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Allah berkata dalam surah Taha ayat 50. Dah masuk 3 kali dalam susunan bab 227 ini, Dr. Ayat Al-Qarni mengulang ayat yang sama. So kenapa pengulangan demi pengulangan ayat Al-Quran ini berlaku dalam mana-mana pengajian? Kerana maksudnya tu betul-betul menjentik hati kita, dan kita nak serapkan dia betul-betul dalam kepala kita, dalam minda kita. Dialah, yakni Allah, yang telah memberikan kepada tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Maknanya apa sahaja yang Allah ciptakan, Allah yang membentuk dengan penuh kesempurnaan. Walaupun kadang-kadang di mata kita ia ada kecacatan, tak sempurna, tak comel. Pasal apa buat lagu tu? Ha, contoh kita kata suka sangat tukang komplain, kan? Ha, kemudian katanya Allah, dialah yang memberi petunjuk. Maksudnya bagimu benda tu tak berapa bagus, tapi aku tahu bagaimana cara gunanya, manfaatnya kepada seluruh umat. Okey, sahabat-sahabat. Jadi, hidup ini kalau kita akur sahaja, tanpa banyak komplain, tanpa banyak komen, sahabat-sahabat, hidup kita pasti akan damai, tenang. Subhanallah. Baik lagi. Ustazah tadi baca ni kan, sampai kepada surah Taha ayat ke-50. Kemudian saya nak ambil satu lagi. Kita dah selesai tinggalkan sebesar-besar makhluk bernama ikan paus yang ada dalam muka surat 445. Kita masuk sikit tentang semut. Kalau kita sebut semut, kita tahu dah. Ha? Semut makhluk Allah yang paling kecil. Bukanlah yang paling, ada lagi yang lebih kecil daripada semut, kan? Tapi dia adalah makhluk yang Allah cipta sangat kecil. Tapi banyak beberapa kali, hatta dalam Quran pun ada cerita tentang semut. Masya Allah. Apa mesej yang Allah nak beri kepada kita? Ustaz, jalan selekoh-selekoh ni, takut mengantuk. Semalam kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang cabaran sungguh bawa kereta. Ustazah pun bergilir juga dengan Ustaz. Tapi drive 10 minit mengantuk, drive 10 minit mengantuk. Pasal apa? Sebab tak ada, tak ada kopi Ustaz, tak ada apa Ustaz. Sekejap tengok mata Ustaz. Mana? Subhanallah, kita ambil semut sekejap. Lepas ni habis setengah jam je kan kita. Semut selalu menyimpan makanannya selama musim panas untuk persediaan musim dingin. Kerana pada musim dingin, semut tidak keluar daripada sarangnya. Kita belajar sesuatu. Semut tidak keluar daripada sarangnya pada musim dingin. Apabila musim dingin, apabila semut merasa khuatir biji yang dibawanya akan tumbuh, maka bijian itu dibelahnya menjadi dua. Ya Allah, semut tapi boleh, seolah-olahnya boleh berfikir dengan bijak semata-mata untuk memenuhkan kantung rezeki dia. Ada
sumber makanan walaupun waktu musim yang tidak menyebelahi dia. Faham ya sahabat-sahabat? Lain halnya dengan ular padang pasir. Ish, saya sebut ular ni pun dah meremang bulu roma. Bukan meremang. Astagfirullah. Isteri dia memang takut ular. Okey sahabat-sahabat, ular padang pasir yang tidak memperolehi makanan. Ular padang pasir yang tidak memperolehi makanan, ha, maka dia akan menegakkan dirinya seperti sebuah dahan. Ya Allah, menarik sangat. Ular pula dia akan berdiri menegakkan dirinya seperti sebuah dahan. Kenapa dia menegakkan diri menjadi seperti satu dahan? Sehingga burung mahu hinggap padanya, sebab burung tu ingat itu dahan pokok. Rupanya bila burung hinggap dekat dia, lalu dia terus memakannya. Oh, cengkelat punya ular ni. Eh, tak baik cakap cengkelat. Allah yang ciptakan dia begitu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, supaya dia dapat sumber rezeki, yakni makanan yang Allah siapkan untuk dia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitulah pelajaran hari ini. Apakah intipati pelajaran hari ini, sahabat-sahabat? Intipati pelajaran hari ini adalah kita belajar tentang paus. Sebesar-besar makhluk. Dan kita belajar tentang semut, sekecil-kecil makhluk. Apa pentingnya ustazah? Hangpa jangan duk pelekeh. Pentingnya adalah, besarkah di hadapan kita, kecilkah di hadapan kita, kita nampak tak, kita nampak tak, nampak tak koma atas, nampak tak Allah yang maha besar, nampak tak Allah yang maha besar. Subhanallah. Sebab tu kita diajar, kita nampak apa pun, ha, ni, kita latih diri, kita nampak apa pun. Tu depan sana ada gunun, gunun pula dah. Tengok depa punya kedai ni pun dinding hijau kuning. Taksub hijau kuning. Ni ha, taksub hijau kuning. Ustaz, ngantuk ke? Oh, ustaz, ngantuk ke ustaz? Okey. Hijau kuning. Negeri hijau kuning. Tak, saya tengah duk fikir. Hari tu macam kita ada lalu satu kawasan yang berbukit-bukit macam tu bang. Apa nama bukit tu? Berkabus sangat masa tu. Banyak anjing. Anjing sajong si anjing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebesar-besar ikan paus, sekecil-kecil semut, tetap dibalikkan kepada penciptanya, itulah Allah yang maha besar. Jadi bab 227 ni satu cabaran kita nak habiskan. Kerana apa, dahlah dia panjang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian dia menceritakan tentang makhluk lain. Yang kita nak fokus kepada tajuk, biarkan ada satu keajaiban-keajaiban. Pelik kita nampak. Kalau dah besar, besar sangat. Kalau kecil-kecil sangat. So apa yang kita faham sahabat-sahabat? Sebab itu manusia ni mulutnya tak reti diam. Aduh, dia nak dikomplainnya. Kan? Contohnya, contohnya. Subhanallah. Betul-betul Ina Salina. Subhanallah. Terima kasih Nur Alis. Terima kasih Nur Azrina, syukur. Masya Allah. Apa tadi ustazah nak cakap? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maha besarnya Allah, maha baiknya Allah. Betul? Rosa gunting pagi ni ustazah. Rosa gunting, ha, baru saya duk teringat. Ros, Ros, tolong catat nama ini. Noni Nadia. Itu sahabat tim khidmat kita. Noni, N-O-N-O-N-O, N-I-N-I, Noni, N-A-D-I-D-A-H-A. Dah lama tak mengeja. Eh, cantik masjid ni. Masjid apa eh? Salah-salah. Masjid apa? Sekejap. Alamak. Cantik masjid ni sahabat-sahabat. Masjid Al-Ghufran. Eh, masjid apa bang? Oh, salah-salah. Tengku apa? Masjid Tengku apa entah. Kami ni bukan keturunan raja, so kami tak tahulah Masjid Tengku apa. Allah. Bukan tu. Siapa? Kak tu punya anak Nadia. Oh, iya, tak tahu. Oh, mungkin juga bang, sebab dia kan duduk Sungai Petani. Ha, cantik masjid ni. Mesti ramai yang solat kat sini, masya-Allah. Masya-Allah. Allah, masya-Allah.
Tak nampak sebab saya bukan reba. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Saya seronok kat sini sahabat-sahabat. Saya seronok kat sini lah. Tak nampak. Sebab belah Kedah ni, kebanyakan masjid mesti duduk sebelahnya ataupun satu kawasan dengan masjid adalah kawasan perkuburan. Masya Allah. Dan saya tadi singgah dekat Masjid Kilang Lama Kulim sebab nak ziarah kubur Mak Ustaz. Sebab kami terus balik kan. Kejap lagi kami dapat sekali berbuka puasa malam tadi. Dan juga kami dapat bersahur pagi tadi dengan ayah. So, itu je lah masanya. Ha, mungkin lah kot. Wallahu'alam. Baik-baik bang, takut belakang ada kereta. Jadi kan malam masa tu makan durian. Masa khusus perdana. Kita insaf sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Ramadan kali ni kan semua orang dapat melihat, menyaksikan makin ramai orang-orang yang kita sayang, yang dekat dengan kita telah kembali ke rahmatullah dah tak ada. Okey, rusa gunting jangan lupa eh. Tolong tolong WhatsApp Noni Nadia. Eh bukan WhatsApp, tolong Messenger Noni Nadia. Sebab Ustazah ada projek dengan Rose, dengan Noni Nadia. Orang lain jangan tanya projek apa tu Ustazah. Jangan risau, bukan projek juta-juta punya. Eh Kak Nazar dah sampai. Biar betul. Okey sahabat, inilah kita main malam tu. Inilah Ma'ahad Tahfiz yang saya nak berkuliah pagi ini. Anda boleh follow. Sekejap lagi doakan line kat sini, okey? Ya Allah, Mak Su pun ada, Kak Nazar pun ada. Sabar je lah mereka ni buat surprise kat Ustazah. Masya Allah. Nak kena ni. Oh, Masya Allah sahabat-sahabat. Tak ingat lah Ustaz. Ustazah memang tak ingat. Okey, mereka dah tunggu kita. Okey, Ustazah dah sampai. Jadi insya Allah sahabat-sahabat nanti kita sambung lagi besok. Di dinding hijau putih. Itulah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa? Latahzan 4:30 pagi. Terima kasih yang bersama-sama. Maaf jika tak selesa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.